Nah, tapi lu sendiri sebagai seorang Jason Ranti yang berkarya gitu, lu lebih nyaman disebut apa profesi lu? Apa ya? Gua gak pernah mikirin itu sih gitu, Ndu. Kayak, iya. Misalnya gini, orang... Kayak orang berantem... apa, kopi senja indie gitu tau lu. Misalnya itu ya, orang berantem itu ya. Atau... di pikiran gue tuh bukan gimana caranya gue menjadi musisi yang paripurna gitu, enggak muncul di kepala gue itu pertanyaan gitu. Jadi yang muncul tapi maksudnya bukan itu yang utama gitu. Jadi lu bukan seorang musisi yang kayak lu punya proyeksi masa depan lo yang jadi bakal gimana, maksud, branding lu kayak gimana, itu nggak di, nggak lo buat gua.